Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan memberi informasi tentang breeding. Ya, jadi kita udah siapkan untuk pejantan baru di Catur Unggas. Di mana udah saya kasih bocoran kemarin, saya udah rilis di edisi short, ya. Nanti kita akan bahas secara detail di sini. Jadi ini seperti apa untuk lebih jelasnya, karena untuk durasi panjang ini tentunya nantinya teman-teman bisa melihat lebih jelas dan untuk keterangannya tuh lebih detail gitu ya. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Oke, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Oke, ini dia teman-teman untuk pejantannya. Ini ada 2 ekor. Ini yang nantinya akan saya besarkan dan jadi penghuni di Catur Unggas ya. Dan ini lebih identik ke leher panjang ya, ini ke leher panjang lebih identik, dan untuk posturnya juga panjang. Nah, ini basa ini untuk penyemprotan disinfektan, jadi nanti kita lihat untuk versi yang udah keringnya seperti apa. Jadi ada 2 untuk pejantannya, ini juga 1, 2, tapi yang lebih bagus untuk posturnya yang ini ya, nanti kita akan besarkan. Dan masih banyak untuk jantannya itu sekitar ada 4 atau 5 ekor. Betinanya juga nanti kita akan besarkan untuk penghuni kandang nomor 1 juga. Untuk albino juga masih belum produksi, saya nggak tahu nih kenapa kok masih belum bisa produksi. Saya harapkan sih bisa cepat produksi ya teman-teman, cuman kita nggak bisa istilahnya membuat untuk produksi gitu. Jadi kita sabar dulu untuk menanti untuk albino mata merah produksi teman-teman. Oke, ini dia teman-teman untuk calon indukan jantannya. Nah, ini leher panjang ya. Jadi ada 3 ekor sebenarnya, tapi yang oke ada 2 yang posturnya lebih panjang ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini bisa lihat kita buat mode terang. Untuk posturnya lebih panjang, nanti diharapkan bisa bagus ya untuk keturunannya. Sebenarnya masih banyak lagi yang jantan ya, sekitar 3 ekor di luar, 2 ekor ya, 2 ekor di luar. Kalau di dalam sini ada 3 ekor, yang satunya itu posturnya tidak sebagus yang 2 ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Dan ini sedikit informasi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.